Orang yang merasa aman selama hidup di dunia ini, maka dia termasuk orang yang sangat buruk. Ya dunia, taman rohi ala awliyai fi bid'il amri atau fi bid'il amri likaila yuhibbuka wahdumihi fi akhiril amri likaila yashtadilu bika. Ida tahar rotas ahdoi, apabila anggota badanku melakukan sesuatu, fa'lamu anni qad ihtaraqa qalbi, maka perlu kalian ketahui sesungguhnya aku terlebih dulu membakar hatiku. Sesungguhnya aku hatiku sudah terbakar dengan kalimat ya dunia tamar rori ala awliyai fi bidatil amri, wahai dunia menyingkirlah, menjauhlah dari para waliku fi bidatil amri pada awal perjalanan mereka. Likaila yuhibbuka, agar mereka tidak cinta kepadamu. Wahdunihim fi akhiril amri, dan layani mereka pada tahapan akhir perjalanan mereka. Likaila yashtaghilu bika, agar mereka tidak dibuat sibuk dengan ya belakang udah paham itu maju udah paham belum dah udah paham. Kadang kita begini di awal-awal perjalanan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, atau bagi orang-orang yang baru mulai belajar ikut taklim, belajar ikut zikir, kadang-kadang tujuannya masih belum lempeng, masih ada yang pengen didapatkan dari taklimnya, dari zikirnya. Atau minimal ketika taklim yang dipikirin kalau malam taklim dan pagi kerja apa gimana ya, minimal kalau misalkan malam taklim besok pagi kerja mana kita ujungnya kayak betul dan kayak betul kayak kerjanya hari kalau kayak bapak ini malah tidur kita udah. Kamu tuh dari gini ya, memang gue sok kris sok parah. Albari tidur lagi. Lalu biasanya kan gitu, begitu mulai ikut ngaji malam, kepikiran besok pagi kerja, wah apa kabar? Bangun apa kabar? Langsung apa kabar? Dia baru kabar. Makanya agar langkah kita enteng dalam beribadah, dalam zikir, ibadah di malam hari, tahajud, zikir, baca Quran dan sebagainya, tahlil, agar enteng langkah kita, pertama kita ajak ngomong dulu hati kita. Ada bom. Sama
Ya dunya tamarrori ala awliya'i di bidahil amri likaila yuhibbuka. Ya wajar kalau di tahapan awal mah kita masih susah-susah dulu, sengsara dulu, duit tergablek, makan setepermukanya, wajar baru awal perjalanan. Jangan sampai zikir kita harus kita niatkan untuk mendapatkan rezeki yang melimpah. Jangan sampai zikir kita harapkan untuk bisa agar usaha kita lebih sukses. Dan tanamkan itu dulu di hati. Emang biasanya para wali di awal perjalanannya susah itu. Kadang perintahnya begitu, dunia diperintah untuk menjauh dari para wali di awal perjalanan mereka. Cuma kadang-kadang emang kita kurang kuatnya di sini. Begitu mulai untuk ngaji, kemarin-kemarin dapat duit gampang, ini pas begitu ikut ngaji, susah banget ya. Kemarin lagi belum zikir kemana, kantong kalau pernah kosong, dompet kalau pernah kosong, ini pas dibuat zikir hampir kosong, belum isi lagi, hampir susah. Karena sebelum ngaji mah dia belum tahu hukum yang halal diambil, yang haram. Kalau tahu hukum apa aja jadi kelihatannya gampang. Begitu mulai ngaji tahu lah hukum yang ini halal, yang ini haram, yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Mulai dah ada susah ya kita, gimana ya kita halal. Lagi belum ngaji mau susah sih undangan kemana kita tidak tengin. Semalam ada lima tempat. Lagi belum ngaji mau pas begitu udah ngaji. Tahu dikit-dikit mulai dah dari muda dari muda memang di awal perjalanan seperti itu kalau dulu dia yang lainnya ibarat kayak kolom air. Kita ini yang di kolom sudah kotor. Kalau kita mau bersihin kolom itu, ya harus dikuras dulu air, dibuang dulu air yang kotor. Makanya apa yang ada kayak bisa dijual. Karena kotor mungkin cara dapetin dibersihin dulu sampai habis, bis. Apa namanya? Itu jawab berbeda. Dan itu wajar. Karena memang dunia diperintahkan itu menjauhlah dari para wali. Karena semua wali, minimal wali pun. Tujuannya apa? Likailah yang dibuka agar mereka tidak cinta kepada, agar kita tidak cinta kepada dunia. Awal. Jangan sampai terjadi kasusnya kayak tadi, gara-gara kerjaan, ngaji ditalak, zikir ditalak, ibadah ditalak. Karena cinta ragu. Karena cinta yang ragu ya sampai ibadahnya salah. Nah para wali dilindungi oleh Allah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai mereka meninggalkan ibadah karena cintanya ragu. Ada banyak kasusnya.
lagi belum punya ternak lele, Bang Heri tiap malam datang pas untuk ternak lele. Gua masih mau ternak lele, kalau bisa jalan dua, kerja juga, lagi juga, kerja juga ibadah, jalan juga ibadah. Kebanyakan kita kan lebih mementingkan dunia, lebih mementingkan masalah ekonomi di kehidupan kita, ibadah sampai sekarang. Ini dunianya lagi ngarah ke ekonomi nih ya. Kemarin bahasanya teman sejati adalah orang yang memerintahkan diri untuk berbagi dan memberi. Kawan bahasanya itu. Amin. Abar, pasal lagi belum ikut ngaji, warung ramai terus. Pas ikut ngaji, kau sepi amat warung. Bang Ibu biasanya waktu belum ikut ngaji, panggilan acara banyak pas ikut ngaji, jadi sepi amat panggilannya. Halo. Bang Amir dulu belum ikut ngaji, wah kerjaannya bajunya putih sudah setengah. Pas belum ikut ngaji dari kerjaannya di PHK, usaha apa yang mana susah. Apa contoh. Tapi itu wajar karena kita baru di tahapan pemula, baru mulai belajar jadi orang tua. Sabar aja itu sabar. Jangan kemudian baik lagi. Ngaji bukan makin kaya kan orang Kristu. Udah dah, menjadi hadinya. Makanya sebelum kita melangkah, kita tanamkan dulu dia agar niat kita dalam beribadah itu lurus, bukan mengharapkan. Jangan sampai kita ngaji tujuannya agar menjadi orang kaya, berzikir agar menjadi orang kaya. Dan jadinya gak pernah semangat. Begitu mulai ngikut zikir makin surut, makin surut. Atau yang miskin, miskin gak pernah semangat. Wajar di awal perjalanan. Awal menit. Jadi ini dunianya tadi berarti harta.
karena berkaitan dengan bab kemarin. Wahdumihim fi akhir al-amri likaila yashtaghilu bika. Dan layani mereka pada tahapan akhir perjalanan mereka agar mereka tidak dibuat sibuk dengan nanti kalau sudah sampai di tahapan akhir baru layani. Dunia oleh Allah disuruh melayani para wali-wali kalau sudah sampai di tahapan akhir. Agar jangan sampai para wali itu mikirin kerjaan, udah dia fokus ibadah, duit yang nyaman. Memang perlu sabar, minimal tuh menjalaninya 4 tahun dan minimal. Tongkat di pinggir kali 4 tahun. Rasulullah tahanus di Gua Hirok 4 tahun. Kita juga kalau pengen perjalanannya terus sampai ke tahapan akhir, ya memang 4 tahun. Ini. Kalau baru mulai lah, ya itu mah baru mulai. Oh. Mau sikir baru dua kali udah langsung pengen ada rasanya aja. Nah, bisa sih ngikut sikir yang malam Jumat kemarin kagak ada perubahan bisa. Lima tahun jalan. Begitu kalau itu. Maksudnya intal pokok. Jadi kita nggak berlaku ya, nggak takut begitu jadi orang benar, belajar jadi orang benar, takut miskin, jadi nggak takut. Takut penghasilan kita berkurang. Karena biasanya. Gelas yang airnya udah kotor pasti dibikin dulu, dikotakin dulu, dikosongin dulu, baru kan diisi lagi yang air yang baru. Kita kata mau kulit, kan saya harus saya 20 tahun, berarti itu. Yang ikut doang, yang diamalin. Kita tanamkan di dalam hati kita kalimat ini agar niat kita lurus. Dalam ibadah itu tidak mengharapkan sesuatu. Gitu. Kalau kita kan biasanya masih hitung untung rugi. Kerja sholat karena kita pengen dapat pahala dari Allah. Puasa karena pengen dapat pahala dari Allah. Masih itu pun dulu. Makanya tanamkan kalimat ini dalam hati. Baru dan Allah niatnya lurus. Awas, kami lagi maju kan? Loh, lagi pun apa? Enggak. Yang belakang kali, belakang. Lari, lari. Enggak. Bang Henry, cukup. Betul. Lama.
Jadi wajar kalau begitu kita pengen belajar jadi orang benar, rasanya ekonomi agak sulit wajar. Karena memang Allah memerintahkan dunia untuk menjauh dari para wali di awal tahapan perjalanan mereka. Ntar kalau udah sampai di ujung disuruh layak, layaknya toh bagi pun. Kita lihat sendiri dah perjalanan guru kita, perjalanan dia. Awal-awal sebelum beliau sampai ke tahapan akhirnya, dagang guru, dagang apa itu dagang? Perjalanannya dari tahun 82, 85 sampai 92 tahun. Gurunya dari yang 10.000, 100.000, 70.000, 11.000, 3.000, 4.000, macam-macam. Agak dikit, berapa? 13.000, 12.000, 13.000. Jangan sampai dalam ibadah yang kita kerjakan niatnya untuk meraih itu, pengen usahanya sukses, warungnya lebih laris, banyak pelanggannya. Jangan sampai sih. Itu kalau dicontohin mah kayak orang nyengket pisat pakai galak emas. Mahalan galaknya sama yang disentuh. Ibadah yang segitu mulia cuma diniatkan untuk mendapatkan hal yang segitu ya. Gak sampai. Amin. Emang kalau makan buah sih mungkin kalau kayak kacang belum habis belum cuci kita. Yang taga, mungkin ada suara. Oh, ada bahasa yang bisa. Terus Kana Isa bin Maryam alaihi salam idza dukirat indahu sa'atu yasihu kama tasihul mar'atu taqlam. Dulu Nabi Allah Isa bin Maryam alaihissalam apabila dia mendengar bahasan tentang kiamat, maka
beliau akan berteriak seperti seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Awas. Ibu-ibu kalau habis ditinggal mati anaknya, mana lagi lucu-lucunya, nangisnya. Awalnya kudunya kita seperti itu kalau dengar bahasa kiamat, bahasa kematian, sedih. Karena kita belum punya modal yang cukup. Mana bisa kalau dengar bahasa tentang kiamat langsung sedih? Karena tadi kita belum punya modal. Wa yaqulu la yanbaghi li ibni adam idza dhukirat indahu sa'atu ayyaskun. Dan beliau bersabda, tidak pantas bagi manusia apabila disebutkan tentang kiamat di hadapannya dia diam. Anteng lah ya. Harusnya langsung buru-buru. Karena apa yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kita rasanya masih jauh. Puasa apalagi. Awal sholat baru cuma tunggal-tunggil doang. Puasa baru cuma sekedar nahan lapar sama haus doang. Zikir mulutnya doang yang zikir, matanya merah, hatinya ngawur kemana-mana. Sodako ya kan. Oi, haji apaan? Yo. Terus yang mau kita ambilin buat kiamat kita apa? Yang kita ambil buat kematian kita apa? Aman bang lek, tadi cengar-cengar aja. Anak muda aja hidup, dia pengen nikah, ngumpulin modal dulu buat terlamarnya, buat di barang bawahan. Itu anak muda itu, ntar mau nikah. Dari kerjaan dulu, masuk kerjaan mau makan dulu, makan dulu. Nah kita mau ngadepin kematian, modal kita apa? Udah punya tabungan berapa banyak? Yang serem ini ya. Kemudian jangan anteng aja, begitu dengar kiamat langsung kita program, kita persiapkan apa yang harus kita kerjakan. Kemudian ya sekarang dirancang apa yang harus kita perbaiki dari kehidupan kita, apa yang harus kita perbaiki dari ibadah kita. Kudunya jangan diem. Duluan
Dong tangan di pun enggak ada. Mana sih yang luar? Ya jauh juga. Bukan itu yang perlu dibahas. Tapi apa yang sudah kita siapkan untuk kiamat? Itu yang perlu dibahas. Dan pakai nanya tanda-tanda. Kiamat pasti terjadi. Pasti akan terjadi. Awal. Yang bikin punya itu besok kita mau nikah modalnya belum ada, itu yang punya. Iya, kalau ada orang tuanya juga bingung, gimana dia? Takut mati karena kita yakin bahwa modal kita masih cukup. Belum kalau udah cukup mau udah antar-antar kalau cukup. Ayo kita persiapkan bekal buat kematian kita. Buat kayak kapan kan? Kayak kapan? Di kayak kapan dua? Perlengkapannya sepaket udah siapin? Bukan. Ini amal ibadah yang kita kerjakan. Kemudian. Anta adam la hissa fika. Kamu itu bagaikan patung yang tidak memiliki perasaan. Semua adalah kiamat menang lagi. Kamu buru-buru tobat. Tadi itu malah tanda-tanda yang diperdebatkan. Ini dua, itu dua. Itu harus dibahas. Yang dibahas persiapan kita. Ma asyikta kot wala asyikta. Kamu tidak bisa merasakan kenikmatan dan juga tidak akan bisa dibuat merasakan kenikmatan. Harpatu. Asalnya asyik. Hazina lituli maqamihi fid dunya. Nabi Isa bersedih lituli maqamihi fid dunya karena terlalu lama dia tinggal di dalam dunia. Karena khaufahu min taqallubil a'yan wal hajati ilal khalqi wal hijabi 'anir rahman li ghalabatil hawa wan nafsi wat tawqi wasyaiton. Karena beliau takut dirinya akan berubah, sifatnya akan berubah. Karena kan
hati manusia itu selalu apa ya, bolak-balik. Kadang benar, kadang enggak bohong. Kadang rajin, kadang malas. Selalu seperti itu. Pengambil isa itu takut rugi. Jangan-jangan kita dicabut pas lagi malas. Makanya baru mumpung, lagi aja. Udah buat. Dan tadi yang pada saat begitu malas baru dicabut, memulai lagi. Jangan dulu barat ya, masih kurang tempatnya. Wal hajati ila falki. Beliau takut akan muncul rasa butuhnya kepada makhluk yang tadinya hanya butuh kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, dan bergeser menjadi butuh kepada makhluk. Itu yang beliau takutkan. Wal hijabi anir rahmani, dan terhijab dari Allah. Liqolabatil hawa wan nafsi wa tom'i wa syaitan, karena dikuasai oleh keinginannya, nafsunya, tabiatnya dan setannya. Man amina fi hadhihi dunya faqad jahila jahlan azima. Orang yang merasa aman selama hidup di dunia ini, maka dia termasuk orang yang sangat buruk. Merasa aman. Makanya itu jangan cuma dibaca doang. Jangan cuma minta khusus khotimah. Tapi kita terapkan dalam kehidupan kita. Sampai harusnya itu sholli sholatan muladdi'in, sholatlah kamu seperti sholat orang yang pergi. Karena ini sholat yang terakhir, kita bikin yang seindah mungkin. Kita kerjakan dengan sesempurna mungkin. Karena dikuasai golabah itu artinya asal katanya menang, menguasai. Karena kan kita nggak tahu ke depannya kita seperti apa, kita nggak tahu. Apakah kita tetap jadi orang benar, tetap rajin ngaji, tetap rajin zikir, tetap rajin ibadah, kita nggak tahu. Karena sangat
mudah bagi Allah untuk mengembalikan ke seseorang yang tadinya teman-teman mengaji tiba-tiba berubah drastis jadi ogah buat teman-teman yang tadinya rajin zikir dirubah jadi ogah buat zikir sangat dapat nah, karena kita gak tahu perbaikan itu seperti apa. Kan dulu kita sering dengar cerita ada dua orang abang sama adik, adiknya rajin ibadah di lantai dua kapal, abangnya di bawah mau berlukan maksiat. Tiba-tiba dibalik oleh Allah kondisi. Adanya ngeliat abangnya kesirian, enak kali ya. Sekali-kali mau kayak abang merasa minum, maksiat segala macam. Enak kali ya. Abangnya yang di bawah kan, tadi gua normal enak amat ya. Kita masih muda enak, kayak dia. Lalu ceritanya adiknya dari atas turun ke bawah, abangnya dari bawah sudah naik ke atas. Pas tengah-tengah tangganya patah, jatuh dua-duanya. Kita nggak tahu. Apakah kita dicabutnya pas lagi haji ibadah lagi marah? Ya gulam jam 2 Allah a'lam bishawab walhamdulillahirabbil alamin. Thank you.